Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video update dari kami. Dan jangan lupa klik ring the bell untuk semua video. Hai, kembali lagi dalam Dear Daily Channel. Kali ini kita akan pergi berlibur ke Legoland Johor Bahru melalui Singapura. Hai Mami. Hai, kita sekarang menuju Johor Bahru dengan bus dari Transstar. See you at Legoland. Dede. Koko. Wah. Mau kemana Koko? Mau ke Legoland. Gimana coba lihat mana Legoland-nya, Om? Udah lihat? Wah, Dede lihat Legoland-nya. Mana? Emang dapat online taksinya keren banget, ya, sunroof-nya full. Yang kayak gini mobil mahal dipakai buat online taksi di Jakarta nggak ada deh kayaknya. Nah, sudah mulai kelihatan Legoland hotelnya. Lobinya keren banget ya, ada kolam Lego yang besar dengan bentuk yang keren dan banyak brick di dalamnya yang bisa dimainkan anak-anak. Di sini juga banyak sekali aktivitas dan lomba-lomba yang bisa diikuti dan tentunya semuanya berhadiah Lego. Jadi lagi apa? Ya kabur kok. Kok? Boleh masuk kali Mami. Ngapain di dalam? Oh. Kok lagi bikin apa? Kok lagi bikin apa? Kita lagi bikin ini nih. Kali ini ada lomba, temanya kue ulang tahun. Karena September ini Legoland anniversary. Cus deh, langsung kita bikin cepet-cepet semuanya supaya jadi. Kali-kali menang. Karena kita sampai sudah sore, kita langsung cepat-cepat naik ke kamar untuk makan dan melanjutkan aktivitas yang lain. Ya, akhirnya setelah perjuangan jauh kita sudah sampai di kamar hotel. Ini dia kamar kita. All the kingdom hotel. Froggy treasure. Wah, kok tidurnya di atas ya? Wow, cool bed ya kok. And this is mommy's and daddy's room. Tara, Tara. Back to my hero. Dah. Maklum, gak punya bunk bed di rumah. Gimana Koko, seru nggak kamarnya? Ini paling bagus nih fotonya. Hai. Gede banget deh, lagi video. Takut. Balik udah jalan. Gede, sana yang ini nggak boleh dipublish videonya. Udah lompat aja langsung. Lu terbalik makanya. Begini nih kerjaan Bapak Ini nih pertanyaan misterinya. Jadi buka cetek dulu. Coba, ya. Mami lihat. Ayo, cetek kok. Buka yuk, cetek. Tada! Wow, what was that? Deh, ketutup deh. Coba kasih lihat Mami apa aja hadiahnya. Depan banget sih kamu, gak ke-shoot. Dede apa? Punya mana? Lego friend. Lego friend, waduh tau banget. Wow, ini. Coba lihat Lego friend-nya. Wow, Koko punya apa? Star Wars ya? Ini?
Coba zoom in. Oh, Ninjago. Master Wu, apa lagi tuh? Wow, cool. Tuh, mana? Smile. Smile dulu. Oh, di Mama Frog ya. Langsung balik, kita turun kembali ke lobby untuk mengikuti aktivitas yang lain. Ya, semuanya kekecilan, kita mau ke lift, mau masuk lift, ayo turun atau naik. Disko mulai. Ayo. Disko starting. Ya. Kolam renangnya sangat kecil sekali menurut saya dan tidak ada apa-apanya untuk dimainkan. Mungkin karena mereka sudah memiliki water park, jadi merasa tidak perlu lagi. Sampai di bawah, kita ngecek dulu. Tadi membuat kue dari Lego, apakah kita menang? Ternyata iya loh. Sambil menunggu acara yang lain, kita main dulu di Giant Bricks. Ini bricksnya dari rubber. Mau kau ambil apa? Dede, yang nama Dede. Lego apa itu segede sekali? Lego apa Dede? Lego. Oh Dede, Lego yang gede sekali. Nah, ada lomba yang lain, tapi kali ini tidak menang karena lawannya bule-bule yang udah gede. Tapi nggak menang pun muka tetap bahagia ya. Terkesima sama tukang sulap. Setelah beberes, sebelum tidur mereka masih juga mainan Lego lagi yang disiapkan di kamar. Barulah bersiap tidur. Sudah bersiap baca-baca peta dulu, bagian mana yang kita mau pergi lebih dulu. Kepergian kali ini Mami sudah menyiapkan kostum kembar edisi Lego. Supaya foto-fotonya lebih bagus. Untuk restorannya sangat colorful sekali. Anak-anak pasti suka berada di sana. Dan juga terdapat banyak sekali ornamen-ornamen Lego. Mangkuk-mangkuk dan gelasnya juga lucu, berwarna-warni, seperti bricks Lego. Ya, taruh di bawahnya kok, habis itu diputar. Ya, taruh bawahnya, Ricky putar. Pilihan makanannya pun cukup lengkap ya. Lanjut ya teman-teman ke video lain waktu kita di theme park dan water park.
Jangan lupa subscribe ya, supaya kamu dapat video lanjutannya.